Halo, selamat datang kembali dalam channel Mekanik Mitsubishi. Kali ini kita sedang bongkar mesinnya Pajero ya, ini yang mesin 4D56. Tapi ini sudah tahap proses perakitan, sudah sekitar 75% ya. Tinggal masang timing belt sama rocker cover. Mesinnya seperti ini. Ini Pajero yang lama ya. Selain OH Pajero, kita juga OH Canter ya. Ini bloknya Canter tadi sudah dibersihkan. Ini crankshaft-nya. Dan ini transmisinya Triton 4WD ya. Kita juga OH Power Clutch tadi. Dan ini saya. Ini disknya slip ya, masih nunggu barang. Judulnya isi engine. Jadi kita di sini OH 3 mesin ya. Ini mesin grand disk juga OH. Metal jalannya yang kalah. Ini transmisinya yang Pajero ini. Matic 4WD juga. Jadi kita total OH 3 mesin ya. Ini yang tahap perakitan masih Pajero-nya ya. Yang 4D56. Mungkin besok kita rakit ini cold diesel-nya. Karena barangnya sudah sampai semua. Ini partnya grandis ya, tadi yang baru dibongkar. L apa? Iku ngisar. Untuk grandisnya kerusakannya di sini ya. Ini metal jalannya hangus. Jadi ini kerusakannya sama ya, tiga-tiganya. Pada metal jalannya hangus. Grandisnya metal jalannya yang hangus. Pajero 4D56 nya juga metal jalannya kemarin. Untuk cold diesel metal duduknya yang hangus. Ini transmisi matic-nya grandis. Ini silinder headnya cold dieselnya ya. Dan ini piston bekasnya Pajero. Kemarin di oversize 50 ya. Ini yang standar. Jadi di colter di oversize 50. Kerusakannya sama seperti grandis ya, metal jalannya yang hangus. Jadi Pajero-nya ganti connecting rod juga ya. Ini bearingnya yang bekas,
Oke lah, cukup dulu ya untuk vlog bengkel kali ini. Terima kasih sudah menonton dan salam Mitsubishi.